Ini jolek rambut lagi, jenek ini kok orang. Emang dong ngobarnya kok rapi. Dulunya cuman ini, omong mau kosong, terus sama Mbak Ratmi itu, teman dari Mas Doni. Terus Mas Doni minta izin, terus ada rencananya itu mau ngambil gambar-gambar. Setelah itu dilaksanakan keliling ke kampung satu RT. Terus baru itu ngambil gambar buat beberapa contoh. Tapi akhirnya berhasil, langsung kita bikin kesimpulan. Setelah itu ya ini, terus bagusnya bagaimana. Terus saya punya permintaan untuk apa bikin gambar diliput misalnya nanti diperlihatkan sama masyarakat. Oh gitu. Ya, nah setelah itu kita nanti perkembangan yang kita harapkan itu untuk apa masa depannya kan kita bisa ya seperti inilah sekarang sudah alhamdulillah ini sudah hampir apa bagus. Jadi ada ini ada apa sekarang kita paparkan nanti untuk menyukseskan Mas Doni punya rencana itu mungkin insya Allah kami siap membantu. Kalau warga soal itu, mungkin semuanya pada senang terutama terus nanti untuk apa masa depannya itu yang diambil supaya nantinya itu untuk apa pemerintah itu bisa menanggapi dengan sempurna nanti bukan apa untuk masa kedepannya itu biar meluas untuk bangsa Indonesia itu paling tidak bisa seperti ini. Ya kalau itu saya malah justru senang sekali. Jadi untuk menyadarkan masyarakat yang belum paling tidak apa menjalankan sholat biar menjalankan sholat. Oh gitu. Ya terutama itu terus nanti kan kita bisa apa melihat dari kesadaran. Jadi kesadaran masyarakat itu ada tersendiri biar tersentuh. Iya. Terus nanti untuk itu mungkin ada apa galian-galian pikiran tersendiri kan biar paling tidak itu ada kesadaran yang meningkat untuk kedepannya. Oke. Bapak asmine sinten? Tugio. Pak Tugio, RT RT 01 Baran. Baran. Oke. Insya Allah dan berhasilkan untuk selamat.
Yeah.
wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari pengurus atau panitia Binel Jogja beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa staf perangkat di Desa Salam Kecamatan Batu Gunung Kidul, Bapak Kepala Dukuh, Ketua RW, Ketua RT, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang merupakan sebuah pameran yang diadakan oleh kelompok Seni Rupa O2 dalam rangka partisipasi pada kegiatan paralel event Binel Jogja ke-12 di Equator Crest 2. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dapat kami informasikan bahwa pelaksanaan pameran pada hari ini merupakan hasil dari kegiatan kelompok Seni Rupa O2 dari yang dimulai dari beberapa waktu yang lalu, mulai dari survei lapangan, kemudian tahap pematangan ide, pembahasan konsep-konsep, dan sampai kepada pemotretan dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya seperti workshop fotografi yang diadakan, yang kami adakan di Dusun Baran, dilakukan dalam beberapa waktu, telah dimulai dari beberapa waktu yang lalu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, saya akan membacakan beberapa rangkaian acara pada pembukaan pameran pada siang hari ini. Menginjak acara yang kedua, yaitu sepatah kata dari wakil kelompok Seni Rupa O2 kepada Mas Doni, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami mewakili kelompok Seni Rupa O2 untuk menyampaikan beberapa ucapan terima kasih, terutama sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Desa beserta staf perangkat desa, Desa Salam, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Bapak-bapak dan Ibu-ibu pengurus Panitia Bienal Jogja beserta rombongan, Bapak Kepala Dukuh, Ketua RW RT di lingkungan Desa Salam, Bapak Kepala Dukuh, Ketua RT atau RW, dan warga masyarakat di Pedukuhan Baran yang telah sangat banyak membantu kami dalam melaksanakan program paralel event ini. Juga kepada teman-teman peserta paralel event Bienal Jogja yang ke-12, Indonesia dengan negara-negara Arab salah satunya adalah sama-sama memiliki penduduk yang mayoritas menganut agama Islam. Adanya asumsi bahwa Islam adalah Arab dan Arab adalah Islam. Hal ini merupakan dua sisi pemahaman yang berbeda yang bisa terjadi karena adanya persepsi individu maupun kelompok masyarakat. Dan satu sisi asumsi bahwa Islam adalah Arab adalah sebuah asumsi projektif bahwa eksistensi Islam di Indonesia memang berasal dari Arab. Sebaliknya, ketika asumsi bahwa Arab adalah Islam merupakan bentuk dari interpretasi masyarakat dalam wilayah ikonik yang pada dasarnya terjadi saling timbal balik dan tidak merupakan suatu penyelenggaraan yang satu sama lain, yang penyanggahan satu sama lain, jadi satu dengan yang lain tidak saling sanggah menyanggah begitu. Keberadaan Indonesia dengan kebudayaan-kebudayaan lokal yang telah menjadi sebuah tatanan sosio-kultural yang bersifat segmentatif, ketika terjadi suatu pertautan dengan masuknya agama Islam,
bersama tatanan norma-norma baru yang tentu berbeda dengan budaya sebelumnya, telah meluncurkan suatu karakteristik baik dalam tatanan norma maupun dalam implementasi ikon budaya dan visualisasi karakteristik pada cakupan sosiokultural kultural regionalitas. Ya. Berangkat dari asumsi di atas, kami kelompok seni rupa O2 kali ini tertarik untuk merumuskan sebuah gagasan tentang visualisasi ikonik dari efek pertautan sosial kultural regionalitas. Kami beranggapan bahwa keterlibatan sosiokultural dalam wilayah regionalitas tentu akan melahirkan karakteristik yang sangat berbeda di setiap daerah. Namun memiliki kesamaan dalam hal tatanan norma secara umum, secara general. Untuk itu kami mencoba membuat kesimpulan awal bahwa akan terbentuk sebuah karakteristik budaya lokal dalam pertautan wilayah sosio-kultural regionalitas. Dalam implementasinya, kami mencoba melakukan survei lapangan dalam upaya menemukan sebuah karakteristik potret masyarakat yang kami anggap memiliki nilai representasi dari gagasan awal kami. Akhirnya kami memilih Desa Salam atau tepatnya Dusun Baran di Desa Salam, Kecamatan Patuk Gunung Kudul ini, dan memilih media fotografi sebagai bahasa ungkap gagasan dan rumusan awal karena lebih efektif dan menerjemahkan ide dan gagasan kami dan yang cenderung menangkap implementasi sosial kultural religiositas dan terimplementasi dalam penggunaan bahasa visual sebagai penanda dalam hal ini tentunya sebagai seorang muslim ya. Dan kenapa fotografi? Karena fotografi ini adalah bahasa ungkap yang sangat realistik, yang sangat real, nyata, dan itu mudah sekali dilakukan pada zaman sekarang. Tidak seperti ketika penguasaan fotografi masih di era konvensional. Ya. Dengan teknologi digital zaman sekarang, hampir tidak ada kesulitan teknis yang dihadapi. Semua teknis fotografi sudah diatasi oleh kameranya. Kamera yang di depan saya ini sangat canggih sekali. Dan sambil merem aja pasti gambarnya jadi, diangkat ke atas, spread gitu, pasti jadi gambarnya. Dan itulah kemarin pada minggu yang lalu kami adakan workshop ke warga, ke anak-anak desa. Dan mereka cukup menangkapnya dengan baik. Dan kemudian kamera mereka perlakukan dengan baik ya, dengan melihat kondisi yang ada di sekitar mereka, dan itulah ungkapan yang paling jujur dari mereka. Tentunya yang dekat dengan warga desa adalah anak-anak desa sendiri. Kami di sini belum begitu intens dengan keakraban keseharian warga desa. Nah, maka dari itu kita berikan beberapa tip dan trik bagaimana membuat foto yang baik, yang bisa bercerita. Dan hasilnya sebagian besar yang bisa dilihat pada pameran ini, yang pada hari ini akan dibuka dan akan kita nikmati bersama. Ini akan berlangsung sampai tanggal 30, cukup banyak waktu, dan beberapa subjek foto kemarin yang ada di sini mereka tidak bisa datang pada hari ini, bisanya pada hari. Kami mendengar juga masukan dari kelompok dari Syed Salawat, beliau-beliau bapak-bapak kita ini dari RT dan RT2, RT3, RT4 ya. Dan kenapa kok di tempat kami belum ah? Hanya di RT1 dan RW1. Kami mencoba dengan Pak RT Pak Tugio ya, dengan bantuan beliau. Ini suatu percontohan
menular ke yang lain. Tentunya tidak penyakit aja yang menular, konotasinya negatif, tapi hal positif ini juga bisa ditularkan sehingga potret keluarga, keseharian keluarga mereka sendiri, dan ini akan menjadi nilai sejarah, nilai historis, punya makna yang mendalam bagi keluarga itu sendiri. Nah, inilah wacana kami. Jadi budaya lokal atau local culture yang kami angkat ini supaya Uni Emirat Arab, Saudi Arabia ini juga bisa lihat bahwa di Gunung Kidul ternyata juga ada budaya yang seperti ini. Kami mohon maaf ada beberapa spot foto yang harapan kami bisa diambil, tapi kemarin luput. Tentunya yang kita lihat di sini masih sangat terbatas sekali. Kami himbau bagi bapak-bapak yang mungkin tertarik untuk workshop ini bisa datang pada penutupan pameran ini pada tanggal 30 November setelah habis lohor, ya, sudah setelah sholat lohor di tempat yang sama. Kan kebetulan pada hari Sabtu juga ini tidak digunakan. Pameran ini merupakan salah satu hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan kelompok seni rupa O2. Di samping kegiatan lain seperti diskusi foto, workshop, teknik fotografi, yang karya-karyanya juga ditampilkan pada pameran-pameran yang akan kami gelar. Akhirnya kami ucapkan selamat menikmati dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nuraini, kepada Ibu Nurani waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Salam, yang kami hormati Bapak Ibu tim penyelenggara pameran foto ataupun potret untuk masyarakat muslim yang mengambil sampel di RT1, kemudian yang kami hormati pula bapak-bapak tim anggota selawatan dari Paduan Baran, bapak ibu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, baik dari PKK, RT, RW, bapak dukuh maupun yang lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Bapak Kepala Desa Salam. Kami mohonkan pamit karena beliau mengikuti rapat di Kabupaten Gunung Kidul. Kepada Bapak Ibu, baik tim maupun semua hadirin yang ada di Balai Desa Salam pada siang hari ini, monggo nanti silakan diikuti apa yang menjadi acara dari kelompok seni rupa U2 ini sampai ke utara. Itu mungkin sudah jelas kita lihat bahwa dari sana apa yang tersimpan dari foto, maksud foto itu masyarakat, tampilan dari masyarakat dalam kehidupan Islami Muslim. Dan monggo nanti juga mungkin dari tampilan foto dari yang sudah ditempel itu mungkin juga ada pengenalan teknik-teknik, secara teknik pengambilan gambar dengan teknologi yang mana kita sebagai masyarakat desa mungkin masih jauh ataupun kurang pengetahuan tentang teknik pengambilan foto yang sesuai apa yang diharapkan dengan teknologi yang berkembang pada saat ini ataupun yang kedepannya. Mungkin itu secara singkat saja. Kami dari pemerintah desa Salam atas nama dari Bapak Kepala Desa memberikan sambutan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan monggo dari Bapak Ibu khususnya dari tamu undangan dari masyarakat Paduan se-desa Salam, ini monggo kita nikmati, kita pelajari pesan dan kesan dari apa yang disajikan dari foto-foto yang ada di Balai Desa Salam yang sudah tertempel ini. Mungkin ini saja, sekian dari saya. Kami ada nau pun bersama saking lingkungan kau mungkin ketinggalan ya ini pun selamat ini pun wonten matur nuwun.
Ibu sampun nampi salah satunggaling kegiatan Binal Jogja ke-12. Binal Jogja adalah kegiatan yang diadakan setiap 2 tahun sekali di Yogyakarta. Awalnya adalah inisiatif para seniman yang dimulai pada tahun 1988. Mula-mula hanya satu kumpulan seniman sedikit yang mendapat sumbangan dari pemerintah provinsi sedikit. Tetapi karena seniman di Yogyakarta itu selalu bertumbuh dan semakin banyak, akhirnya kegiatan yang mula-mula kecil ini membesar dan tidak bisa lagi mampu dikelola bahkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga sejak tahun 2010 yang lalu dibentuk bersama-sama atas inisiatif seniman dan didukung oleh Bapak Gubernur, dibentuklah sebuah yayasan khusus untuk mengelola kegiatan bina ini. Kemudian pesan Gubernur pada waktu itu adalah karena BINIL adalah kegiatan provinsi sehingga harus dilaksanakan juga tidak hanya di kota Yogyakarta tetapi melampaui batas kota hingga provinsi dan kota Kota dan 4 kabupaten yang lain. Inisiatif dari yayasan sendiri itu juga lingkupnya kemudian menjadi sangat terbatas. Dan kemudian diturunkan menjadi beberapa kegiatan dan pada akhirnya kegiatan-kegiatan itu karena inisiatif seniman yang demikian luar biasanya tidak bisa lagi dibedakan antara mana yang utama, mana yang pendukung, mana yang pengiring karena kemudian semuanya mempunyai kursi dan nilai yang berbeda-beda. Paralel event adalah salah satu kegiatan yang kemudian menjadi utama, berbeda dengan pameran utamanya yang terjadi di kota karena ini melibatkan organisasi yang dibentuk awal dan diharuskan bekerja dengan masyarakat setempat. Nah sehingga porsinya itu mendapat perhatian yang lebih banyak karena pada saat kegiatan ini diadakan dan kemudian dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat, gaungnya dan kemudian getaran-getarannya itu melebihi pameran utamanya sendiri, kira-kira seperti itu. Dan program ini adalah program yang sangat sulit. Kalau organisasinya tidak berjalan dengan baik, tentu tidak akan terjadi misalnya pameran yang bisa diselenggarakan di Dusun Salam, Desa Salam ini. Dari 28 kelompok, 13 kelompok inilah yang berhasil. Yang lain berguguran di tengah jalan karena sulitnya program ini. Belum pada tahap dinamika di dalam dirinya itu sudah meradali satu-satu, sudah bertengkar, tidak cocok dalam berpendapat, tetapi tidak diusahakan dalam musyawarahnya kembali, sehingga di dalam kelompoknya sudah gugur. Nah, di dalam penilaian kelompok U2 ini, di dalam kelompoknya terjadi dinamika dalam berdiskusi, kemudian gagasannya diletakkan di dalam masyarakat di Salam, dan akhirnya terjadi hingga pembukaan ini, saya mewakili yayasan dan pemerintah daerah Dinas Kebudayaan mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap kelompok U2 dan secara keseluruhan warga dari Desa Salam. Semoga kegiatan ini memberi manfaat dan kemudian selanjutnya U2 juga mendapatkan pelajaran tentu saja karena ilmu kemasyarakatan itu tentu saja Anda sebagai pendatang dan Bapak Ibu ini sudah berada di sini sekian lama mendapat pelajaran yang luar biasa dari ilmu bermasyarakat dan Islam yang muncul di Nusantara ini tentu saja bahwa Islam yang tidak muncul begitu
saja, tetapi yang sudah digerakkan dari leluhur yang sekian lama. Dan foto ini adalah salah satu bentuk yang paling sederhana yang bisa dipotret, tetapi banyak kehidupan keislaman yang ada di sini yang tidak bisa dipotret, tetapi bahwa itu sudah berlangsung beratus-ratus tahun, sehingga bagaimana memotretnya itu saya rasa mungkin PR yang luar biasa lagi, bagaimana kehidupan bermasyarakat bisa dipotret. Jadi ini adalah salah satu bentuk yang paling sederhana untuk bisa memotret kebudayaan, karena kebudayaan itu nyaris sebetulnya tidak bisa dipotret tetapi dialami. Demikian pidato saya, semoga semuanya berjalan dengan baik. Bersama ini juga saya membuka pameran ini, semoga lancar hingga selesai. Matur nuwun. Dari saya pribadi banyak kekurangan. Kami persilakan pertanyaannya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saking hubungan kelompok selamat dari kegiatan pada pemantap kami lantas kami melakukan lupa nikah mohon bisa ini dapat berlaku iya. Mereka kita sebetulnya melihat suguhkan inilah potret mereka. Jadi mereka melihat kondisi realnya. Tadi di beberapa sudut itu sudah saya lihat mereka tunjuk-tunjuk ternyata yang seperti ini mereka lihat sehari-hari. Tapi ketika sudah jadi benar foto, ini menjadi sesuatu yang baku yang jadi bernilai bagi mereka yang selama ini terabaikan. Karena ada beberapa dari mereka yang tidak ingin difoto, kemarin agak keberatan. Wah, aku elek, masa aku rasa difoto wae. Tetapi dengan adanya ini teman-teman lain yang lihat, mereka merasa wah sayang ya kemarin aku udah difoto. Seperti itu. Kemudian peranan keberadaan busana, atribut atau apa jilbab, hijab yang mereka pakai ini tidak lebih dari modis saja. Jadi bukan hal yang berlebihan. Tidak juga mereka beranggap bahwa ini untuk menutup aurat. Itu jilbab bisa dilepas kapanpun.
beda dengan persepsi orang Muslim bahwa jilbab ini menutup aurat. Begitu keluar dari rumah mereka harus menutup auratnya. Dan yang paling mudah kita lihat dari penutup kepala atau hijabnya. Nah, seperti itu. Dan foto-foto ini, ya seperti yang saya sampaikan tadi, adalah potret real mereka. Ya. Konotasinya dengan Arab ini sebetulnya tidak begitu bersinggungan langsung. Dan ketika saya sampaikan bagaimana tanggapannya terhadap Muslim di Jazirah Arab, dan mereka menanggapi dengan negatif. Kalau ada yang isu-isu teror itu dari kalangan Muslim, mereka malah berpikir orang di Muslim tidak mengajarkan seperti itu. Jadi itu yang menurut kami jadi oh ini mereka berbudaya dan beragama. Ini sudah begitu aja dari guru ngaji mereka, dari pemuka-pemuka agama mereka, dan dari orang tua mereka mengajarkan seperti itu. Ya, seperti itu. Ada beberapa foto juga yang harus kami sortir dan tidak bisa dipasang di sini karena agak sensitif. Sensitifnya mungkin unsur budayanya terlalu kental sehingga agak larinya ke hal yang agak bertentangan dengan Muslim, misalnya harus ke Labuhan misalnya. Nah itu kan nggak mungkin kita sampai. Foto-foto ini sebenarnya cukup banyak. Kita terpaksa harus memilih foto-foto yang akan dipamerkan. Di samping foto itu juga tidak ada unsur sensitifnya. Artinya tidak membuat konotasi negatif tentang Muslim. Itu yang kita hindari sebetulnya. Hal itu kita hindari. Dari hasil pemotretan anak-anak ini juga kita pilih ada sebagian juga yang secara teknis itu goyang gambarnya, tidak fokus. Itu kita pilih yang aman untuk dicetak. Sebenarnya ada satu-satu kamera lagi, satu kamera yang kemarin itu mungkin karena mereka otak-atik file yang dipilih jadinya file kecil. File kecil yang kecil. Sehingga kalau dicetak tidak bisa besar seperti ini. Kalau dibesarkan jadi pecah-pecah. Jadi noise-nya kasar. Nah, itu yang kemarin kita padahal filenya bagus, fotonya bagus. Saya enggak bisa dibesarkan gitu. Jadi kita ada beberapa kamera yang kita sebar ke anak-anak. Jadi ada waktu 5 hari seminggu kayaknya. 6 hari yang mereka gunakan untuk memotret keluarganya. Gitu. Ada juga yang difoto ayam. Itu enggak kita tampilkan di sini. Secara teknis yang kita ajarkan bagaimana men-setting kamera. Gitu. Bagaimana men-setting kamera, menentukan ISO. Apa dampak ISO itu terhadap kualitas gambar. Itu kita. Kemudian lensa itu zoom-nya gimana? Ada yang disebut dengan digital zoom, ada yang optical zoom. Nah, ini bagaimana kita jelaskan ke mereka. Kemudian cara menghandle kamera, menggenggam kamera, menekan tombol shutter, kadang-kadang itu membuat terguncang, ya. Jadi fotonya blur. Nah, kemudian bagaimana membuat komposisi. Saya sampaikan hal-hal yang sederhana yang mudah ditangkap oleh anak-anak. Misalnya, orang yang berbadan gemuk harus ditempatkan agak ke belakang. Orang-orang di foto jangan ada yang matanya merem misalnya. Kemudian mereka harus lihat tidak harus berdiri rapi dan paku lancang. Jadi harus bebas, ada yang duduk. Jadi anak-anak mau bawa mainan boleh. Orang tua mau duduk di kursi juga boleh. Jadi jangan dibuat berdiri semua atau duduk semua. Gitu. Kalau ada yang berdiri semua, ada satu yang rendah. Gitu. Sehingga iramanya menarik, tidak monoton. Komposisi dalam bayangan mereka harus rapi, padahal tidak harus rapi. Saya sampaikan yang dipotret di keluarga itu bisa
ketika orang tuanya mengaji, sholat gitu. Tapi karena ini kamera pocket terbatas, kalau kita menggunakan ASA yang tinggi nanti gambar, kualitas gambarnya jadi kurang bagus. Kalau kita kecilkan rentan dengan goyang, goyang. Mereka motret, ada yang sudah sholat, ibunya pakai mukonah gitu, dengan satu keluarga difoto, tapi gambarnya kurang bagus, tajam karena tempatnya gelap. Dan mereka kebanyakan jendela itu tidak berapa buah ya di rumah itu. Kalau bisa dipilah-pilah, rumah itu ada bagian depan dan dapur gitu. Ada juga yang di sana itu tempat jambarnya masih gabung dengan rumah. Dan itu segala keterbatasannya. Jadi rumah bagi mereka itu hanya fungsi untuk memenuhi fungsi utamanya, melindungi pemilik rumah dari panas cuaca ya, hujan, panas terik matahari gitu. Sehingga Pak Iksan itu dari arsitektur, dari disiplin ilmu arsitektur, dia berkesimpulan bahwa oh, ini hanya fungsi utama rumahnya saja yang muncul. Lebih dari itu enggak ada. Yang paling berkesan adalah bagian dapur karena banyak berkumpul di situ. Ada, kalau udara dingin mereka bisa mendapatkan kehangatan dari tungku perapian ya. Begitu. Kan kami yang itu enggak mungkin lah kalau kita tampilkan karena itu masih pro dan kontra ya. Itu ada campuran dari Hindu ke Islam. Itu kan sebenarnya peninggalan Hindu ini. Sedang budaya, jadi dia budaya masuk Islam itu masih terbawa. Dan kalau kita lihat yang barusan kemarin terjadi di Imogiri juga sama aja. Nguras gentong. Gentong itu diisi air dari sumur, kemudian didoa-doain, mantra-mantrain, setelah selesai dibagikan ke warga, air itu dimasukkan ke sumur mereka. Air sumur ini mendapatkan berkah dari keraton gitu katanya gitu. Nah, ini kan sebetulnya agak rawan kalau kita kaitkan dengan keislaman ya. Nah, kita ambil yang aman-aman aja ini. Nah, kan di sini kita pilih potret masyarakat itu yang namanya potret ya. Jadi kita tidak seperti turis datang potret pulang itu enggak. Jadi ada stay dulu. Tapi walaupun ini kita anggap masih kurang. Seperti pendekatan sebuah esai foto, di mana seorang pemotret atau fotografer itu harus intens dekat, tak berjarak dari subjeknya, sehingga dia punya suatu kesimpulan atau statement yang mantap dengan subjek itu. Mungkin itu bisa dilakukan beberapa hari, sehingga keberadaan pemotret tidak asing lagi di sini, sehingga apapun aktivitas masyarakat kita bisa potret dalam jarak yang dekat. Gitu. Nah, itu kalau sudah terjadi seperti itu, kita bisa melihat kondisi yang betul-betul fresh gitu. Apa adanya tanpa disetting gitu.